Satuan Narkoba Polres Kota Langsa menangkap 8 tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan ganja, satu di antaranya wanita. Dari hasil tangkapan tersebut, polisi menyita 22 paket jenis sabu serta 5 kg ganja kering siap edar. Delapan tersangka tersebut berasal dari Kota Langsa dan dua di antaranya berasal dari Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Aceh Tamiang. Wakapolres Kota Langsa, Kompol Andi Kirana mengatakan, kedelapan tersangka hasil dari operasi Sinar Rencong. Dari tangan pelaku, tim narkoba menyita puluhan paket sabu siap edar, ganja kering yang dibungkus dengan koran bekas. Nanya barang bukti ini akan mau dibawa kemana, Pak? Barang bukti akan dipakai atau dipasarkan di wilayah hukum Langsa, dan juga akan dikirim juga keluar daerah seperti ganja. Kemudian pengungkapan juga disertai oleh jajaran Polsek wilayah hukum Langsa untuk pengungkapan kasus. Kedelapan tersangka akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Sementara, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Kota Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Langsa, Maulana Plitaon TV melaporkan.